Satgas COVID-19 Aceh menggelar vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Dayah Darul Ihsan, Krungkale, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada Kamis 1 Juli 2021. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif mengatakan, vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Dayah Darul Ihsan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dan juga masyarakat umum. Vaksin, kata Dr. Hanif, bertujuan untuk mencegah dari penularan virus. Jikapun terkena usai divaksin, minimal gejala yang ditimbulkan tidak terlalu berat. Saat ini, lanjut Dr. Hanif, penerimaan vaksin di tengah masyarakat sudah sangat baik. Selama beberapa pekan pelaksanaan vaksinasi massal oleh pemerintah Aceh, ratusan bahkan ribuan masyarakat ikut mendaftarkan diri untuk divaksin. Sementara itu pula, pimpinan Dayah Darul Ihsan Musannif mengatakan, vaksinasi COVID-19 merupakan ikhtiar yang dilakukan bersama. Ikhtiar ini bukanlah paksaan, tapi merupakan kebutuhan bersama, kata dia. Ikhtiar ini juga dilakukan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten. Hadir memantau vaksinasi COVID di Dayah Darul Ihsan itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kesbangpol Aceh, Camat, dan Ramil, dan Kapolsek Darussalam.